Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di dalam bahasa Inggris, terdapat sebuah kata bernama kata sifat atau adjective. Kata sifat tersebut sering digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih kata benda atau noun. Perbedaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama degree of comparisons. Degree of comparisons tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu comparative degree dan superlative degree. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan dalam penggunaan. Namun pada kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai superlative degree. Salah satu ciri utama dari superlative degree yaitu setiap kata sifat mendapat akhiran EST. Perlu diketahui terlebih dahulu, jika superlative degree merupakan tingkatan paling tinggi, dengan kata lain menunjukkan suatu hal yang melebihi atau mengungguli semua hal yang sama jenisnya. Namun, penggunaan EST dalam bahasa Inggris juga tidak boleh sembarangan untuk setiap kata sifat yang ada. Lalu, bagaimana cara penggunaan EST yang tepat? Yang pertama, EST atau est digunakan pada kata sifat yang terdiri atas satu suku kata. Misalnya, long menjadi longest, short, shortest, small, smallest, fast, fastest, hard, hardest, rich, richest, poor, poorest, new, newest, far, farest. Yang kedua, apabila kata sifat memiliki akhiran huruf I, maka cukup tambahkan dengan ST saja. Misalnya, nice menjadi nicest, late latest, ripe ripest, rare rarest. Yang ketiga, apabila kata sifat berakhiran dengan satu huruf mati namun sebelumnya didahulukan oleh satu huruf hidup, maka huruf terakhir harus digandakan. Misalnya, hot menjadi hottest, big biggest, wet wettest, thin thinnest. Yang keempat, apabila kata sifat tersebut berakhiran huruf Y dan didahului dengan huruf hidup, maka Y tidak berubah. Misalnya, gray menjadi grayest, key menjadi keyest. Yang kelima, apabila kata sifat tersebut berakhiran dengan huruf Y, akan tetapi didahului oleh huruf mati, maka huruf Y dapat diubah menjadi huruf I. Misalnya sebagai berikut, easy menjadi easiest, busy busiest, dry driest, funny funniest, crazy craziest, angry angriest, lazy laziest, happy happiest, tidy tidiest. Yang keenam, apabila kata sifat tersusun atas dua suku kata dan berakhiran dengan huruf O, misalnya narrow menjadi narrowest. Yang ketujuh atau yang terakhir, apabila kata sifat ini memiliki tingkat perbandingan aturan yang memiliki aturannya sendiri, misalnya good, better, best. Berikut contoh kalimat dengan EST atau est. Her car is the newest addition in this year. You won't find it anywhere. Mobil miliknya adalah edisi terbaru di tahun ini. Kamu tidak akan menemukannya di tempat manapun. My brother is the tallest student in the class. I wouldn't be surprised if he became basketball player and also a model. Adik laki-lakiku adalah siswa paling tinggi di kelas. Aku tidak terkejut jika dia menjadi pemain bola basket dan juga seorang model. We should choose the hardest material to make this box look sturdy. Kita harus memilih bahan material yang paling keras untuk membuat kotak ini terlihat kokoh. My father is the busiest person. However, he never forgets his children's birthday. Ayahku adalah orang paling sibuk. Bagaimanapun, dia tidak pernah lupa tentang ulang tahun anak-anaknya. Bekasi City is the hottest city in Indonesia. It has an average temperature about 36 degrees Celsius in dry season. Kota Bekasi adalah kota terpanas di Indonesia. Kota ini memiliki temperatur rata-rata mencapai 36 derajat Celsius saat musim kemarau.
Rapunzel is one of the princess character from Disney. She has the longest hair with golden color. Rapunzel adalah salah satu karakter putri dari Disney. Dia memiliki rambut terpanjang dengan warna emas. Nah, teman-teman, itulah penggunaan akhiran IST beserta contohnya. Silakan tulis di kolom komentar contoh kalimat lainnya ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.